Ayo guys, kita akan mereview Indomie rawon pedas ya. Akhirnya ada juga di Lumajang. Gak tahu udah lama apa baru masuk Lumajang. Soalnya dulu sih sulit nyarinya. Oke, seperti itu ya. Kita coba, kita masak dulu. Oke, mari kita tumbuk. Kita aduk. Ini pakai kuah sedikit ya. Nah, ini bumbunya hitam bener, katanya sih enak sih, nggak tahu juga pak ya. Ini di Jawa Timur nunggu-nunggu ternyata masuk juga ya. Ini sempat viral bulan apa ya, bulan April apa Februari. Kita aduk dulu. Dari jauh baunya emang kayak rawon sih. Kalian tahu rawon kan, yang ada sedikit daging sapinya itu. Nah, itu. Ayo kita coba ya. Oke, kita coba rasa ke sendok dulu. Kita icipi kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya hitam ya. Wow. Nyegrak bay. Nyegrak boy. Di tenggorokan langsung nendang gitu, serik, bikin serik. Oke. Not bad, not bad. Kita cipi lagi ya bumbunya. Iya, nggak pati, nggak seperti apa rendang apa ramen apa rawon seutuhnya sih, emang rasanya dia agak seperti itu, nggak begitu. Nggak begitu rawon gitu loh rasanya, seperti itu. Apa ya? Rasa apa ya? Jadi Indomie rawon ini menurutku biasa aja sih. Untuk rasa rawonnya nggak begitu nendang, kayak ada apa rasa-rasa lain gitu ya, namanya juga bumbu sasetan ya, jadi ada rasa-rasa lain. Jadi kayaknya nggak begitu nendang seperti rawon aslinya memang. Jadi ya susu lah ya, B aja menurut ya. Oke, mungkin seperti itu aja review untuk Indomie rawon. Oke, tim positif and see you in the next video guys. Bye, thank you.